Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bermain game namanya Mir 4 ya. Ini game belum rilis di Play Store Indonesia, bisa di-download di tab-tab atau di Go App ya, teman-teman ya. Ini game Unreal Engine juga, jadi grafiknya gak bakalan ngecewain ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja masuk. Ya, ini untuk kelas-kelasnya ya. Ini yang di sebelah kiri, ini tampilan untuk skillnya ya. Bisa dilihat tapi nggak bisa secara menyeluruh. Jadi cuma ya kita lihat dari layar yang kecil itu aja. Terus ini juga gender lock ya. Ini yang pertama kayak apa ini? Golok ya. Great sword gitulah. Terus yang kedua ini magician, ini pakai staff atau tongkat. Terus berikutnya apa ini? Assassin mungkin atau apa ini ya? Oke, kurang tahu juga ya. Terus yang keempat ini juga pakai tombak. Oke, kita pilih ini aja ya. Ya, untuk customisasinya seperti ini. Kita bisa milih ini yang sudah di dari sana ya. Kalau kalian malas untuk custom sendiri, bisa pakai yang sebelah kiri ini yang sudah disediakan. Tapi kalau kalian pengen custom ya ini ya. Ya, untuk customnya seperti itu untuk pose. Oke. Untuk baju ini, oke, ini alis, mata ini juga bisa diganti ya. Ya, kita langsung saja. Ya, ini bisa bikin sekitar 5 karakter ya nanti ya. Untuk bahasa, ini masih bahasa Korea. Ya, ini kelihatan banget ini detailnya juga, ini kelihatan kayak benar-benar kayak ya manusia beneran gitu, muka-mukanya juga. Ini untuk ekspresinya sudah dapat ini. Oke, kita skip. Ya, karena nggak tahu bahasanya ya, jadi kita skip-skip aja. Oke, ini untuk jalan, sebelah kiri ada analog. Tega 되면 나타날 테니 보고 싶어도 참아. 아, 이쪽이 아닌가? 네 일행이 근처에 있어. 오른쪽 트래커를 눌러봐. 대화가 하고 싶으면 서둘러야 해요. 벌써 암기가 그럴 리 없어. 어서 가자. 서두르자. 무사히 도착했고 암괴가 벌써 예상했던 바이니 이은에게 암구라의 위치를 알려주었으니 이은부터 찾아. 오케이, 그때 이다 무인 라완이 양 다리야 걸음 앞이냐. 위험할 텐데 서둘러야겠어.
ini kayak gitu karakter tadi udah di kepung. Oke. Bus. Wah, ini kok cepat ya? Sama tuh sama mau kepon aja ya. Mantap, mantap. Bus gila skillnya. Tidak 않아서 다행이야. 역시 무공의 재능이 뛰어나네요. 그러니까 kanan ini ada skill-skillnya ya. Terus juga ada attack-nya. Tapi tombolnya kecil banget ini. Buat ya jempol buat gede ya. Ini buat aku yang main ya agak susahan sih. Ya untung ada autonya. Oke, lanjut. Wah, anak kecil ini dari tadi kok temuin musuh terus sih. Datang belum ya? Oh belum. Apa ini? Gila nyembur api ini. Saya dengan 6.000 alat. Tumble-nya itu. Tapi ada cooldown-nya 9 detik kira-kira tadi. Terus untuk musuhnya juga, untuk bossnya ini kalau dia mau apa, ngasih serangan yang fatal gitu ada indikatornya yang merah ya nanti di tanah itu. Ya kalau pas lawan-lawan musuh yang gede-gede ya wajib diperhatikan ya biar nanti nggak kena damage yang gede biar nggak cepat mati juga. Amgura Suhaek-deok 술법을 펼치는 걱정 마십시오. 오, 암괴를 제압하다니 대단해. 아, 이참에 너의 경공술 실력 좀 볼까? 경공 버튼 보이지? 그걸 눌러서 일단 도약한 상태에서 한 번 더 경공 버튼을 눕 잘하는 걸. 한 번 더 넘어야 하니 이번엔 내 안내 없이 혼자 경공술을 해봐. 역시 비천성은 방비가 철저하고 경공으로 함정들을 피해서 나를 잘 따르오. 무슨 무슨 떨방기 또? 뭐 kita cuma bisa lompat dua kali. 또 그나에? 사부님 말씀은 정보에 의하면 천판은 네 맡겨주십시오. 시간이 촉박하지. 이곳에 은밀히 잠입할 수 있는 통로가 있다고 했는데 빨리 저기인가? 경공술로 올라가야겠구나.
lompat lagi. 양쪽 벽을 이용한 지금이야. 벽에 닿은 순간을 그렇지. 사람이 lompat. 반사 경공은 시간이 짧으니 집중해야 해. 어때? 재밌지? 험난한 지형을 만나면 반사 경공을 잘 활용해 봐. 그래, parkour. 조작키를 사용해서 옆으로 이동해 봐. 벽에 찰싹 붙어서 움직일 수 있어. 오케이, 대하디. 멍청한 놈, 제발로 감옥에 들어오다니. 잠깐 감옥 안에 떨어지다. 어? 저저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 
죄들을 타락한다! 잡아라! 비천성 감옥에 우면기들이 왜 이리 많지? Aduh, pada perang lawan apa ini? Setan-setan kayak di penjara gitu. Sekarang cicak dia so, masuk aja. Oh baik, oh dapat equip, naik level juga, dapat skill baru. Ya, berhasil ngelamatin. 괜찮으십니까? 구하러 와주셨군요. 전 괜찮습니다. 감히 비천성 지하 감옥에 침입할 생각을 하다니 살아서 나갈 생각을 봐라. 29,000 라디? 빌라 29,000 loh. 영화 kita aja cuma 4,000-5,000 gak genep. Buahnya datang-datang terus. Bosnya aja alat gini. Awas. Aduh, kena. Buset. Oke, masih tutorial ya. Sebentar, kita coba lihat di mail ada apa. Oh, dapat tadi ya. Yang dari preregistrasi ini. Oke, udah semua nih ya. Oh. Terus yang sebelahnya apa ini? Gambar trompet ini. Oh, ini sign in harian. Login, oke. Mana nih, nggak bisa login. Oke. Kota apa ini? Coba dibuka. Oh, nggak bisa. Oh, dapat duit. Lumayan.
Oke. Lanjut quest. Apa ini? Suruh ngajar bonekanya ini. Oke, selesai. Buset, skillnya. Ya, wow, suruh ngelawan katak. Gede banget nih kataknya. Yuk, tiga lagi. Ya, selesai. Apa ini, bosnya nih? Cuma 2000 enteng. Bus. Terus tas apa lagi? Oh, cuma baru dapat potion. Oke, ya. Ini beberapa fitur masih ketutup ya. Nanti tinggal dinaikkan levelnya, terus bisa kebuka nanti ya. Sabunin, Oma. Ya, ini tuh mapnya ada di sebelah kiri, semi transparan gini ya. Ini kelihatan nih kalau ada musuh atau monster nanti ada titik warna merah gitu. Cuman diklik nggak bisa, jadi nggak tahu ini untuk mapnya secara world map gitu bentuknya kayak gimana. Ini kayaknya ada player lain ini. Ya, ini yang tadi yang kayak apa ya, kayak magician tapi pakai pedang gitu. Oke, enteng Mas Ian. Ya, sudah kembali.
Bos. Ya, ada bosnya mungkin. Yes, gue ulti ya. Oh, gila. Stun dia. Lumayan nih, lama ini stunnya. Ya, selesai. Oke, loncat. Sis. Wah, banyak cutscene-cutscene-nya ya ini ya. Tapi ya saya nggak tahu bahasanya, nggak bisa baca. Oke, ini apa nih? Oh, bikin senjata mungkin ya. Oh, ini crafting senjata ini. Ya, jadi gitu aja ya untuk gameplaynya dari Mirror 4 ini. Bagi yang suka silahkan di download aja di tap-tap atau di QApp ya. Kalau begitu kita langsung aja ke video-video selanjutnya. Bye!